Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini gue akan memberikan tips dan trik secara cepat untuk mendapatkan Ninja R16 atau SR ya. Kalau kalian hoki, kalian bisa mendapatkan Ninja SSR atau Ninja R17. Jadi buat kalian yang belum paham, silakan stay tune dan tunggu serta tonton video ini sampai selesai biar kalian paham. Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang. Silakan di like, di subscribe serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat kalian yang ingin top up, silakan klik link order ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gua. Dimohon untuk bersabar karena di sini gua akan membalas chatnya satu persatu, gengs ya. Oke. Sebelumnya gua minta maaf karena di sini ada suara hujan, gengs ya. Jadi berisik gemuruh hujan atau gemercik hujan, gengs, air hujan. Oke, langsung aja kita bahas untuk event Lucky Tracer. Jadi yang disebutkan sama gue tadi itu di awal adalah event Lucky Tracer. Jadi dimana kita bisa mendapatkan Ninja R16 secara cuma-cuma ya, pada saat kita gacha, selesai gacha kita bisa mendapatkan Ninja R16. Jadi buat kalian yang belum paham, silahkan tonton video ini sampai selesai, gengs. Saya jangan sampai di skip biar kalian paham. Oke, langsung aja kita buka Lucky Tracer. Sebelum kita gacha, di sini kita lihat dulu, gengs ya. Di sini sudah full kah ninja rare-nya? Maksudnya reward rare-nya, bukan ninja rare ya. Reward rare atau reward utama kalian gitu. Yang di pinggir ini adalah reward utama. Nah, di sini sudah full kah reward utamanya? Belum, gengs. Ternyata cuma ada ini yang rare-nya ini ya. Kita refresh aja. Oke, kita refresh. Sudah full kah untuk reward rare-nya? Belum juga, gengs. Kita refresh lagi ya. Nah, di sini sudah full ya untuk rare-nya. 1 2 3 1 2 3 4. Oke, di sini sudah full untuk reward rare-nya. Sekarang kita tinggal menggacanya aja ya. Dan di sini untuk kesempatan memenangkan Kirigakure Hot Band ya, Kirigakure Hot Band yang 6 kali ini 96, dan untuk Advent X The Beast masih 1000 kesempatan untuk menangnya, gengs ya. Dan Kirigakure Gold Headband ini satu ya, yang satu ini masih 183, dan yang dua yang Kirigakure Gold Headband ini masih 191. Jadi masih banyak kesempatan untuk kita mendapatkannya, gengs ya. Masih ada kesempatan. Jadi langsung aja kita gacha untuk menghabiskan gold sebanyak 16.738 gold, gengs ya. Belum lagi kita nanti akan mendapatkan cashback-cashbacknya, kayak gitu. Oke, langsung aja kita gacha menghabiskan gold kita di event Lucky Tracer. Ingat, gengs ya, walaupun kalian mempunyai gold 12.000, nggak apa-apa, kalian gacha aja di Lucky Tracer. Siapa tahu kalian bisa hoki nantinya dan bisa mendapatkan Ninja R16, kayak gitu. Oke, langsung aja kita gacha. Tapi sebelumnya kita gacha, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Kenapa? Karena supaya lebih apa ya, diberkahi dan supaya keinginan kita tercapai. Oke, langsung aja kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, kan didengar kan suara hujannya, gemercik hujannya. Jadi mohon maaf ya sih kalau misalkan suara gua sama suara hujan ini menyatu gitu kan ya. Oke, langsung aja kita gacha ya untuk 10 kali draw ya. Untuk 10 kali draw kita akan skip, jadi supaya cepat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 10 kali draw kita skip. Oke, di sini kita mendapatkan cashback 128 gold dan mendapatkan rare ya. Reward rare atau reward utama kita Advent X The Breeze ya, sebanyak 5. Kita mendapatkan Anbu Itachi. Oke, langsung aja kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gacha, kita abisin. Dapat cashback lagi, gengs ya, tentunya. Lalu dapat rare lagi kita Advent X The Breeze, gak apa-apa, gengs ya. Oke, kita gacha lagi. Dapat gold lagi. Nah, di sini kita mendapatkan hadiah rare-nya yaitu Kirigakure ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat lagi, dapat cashback lagi 128, dan di sini kita mendapatkan indeks dan makanan ninja. Oke, kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita mendapatkan Advent X The Breeze dan Anbu Itachi Soul ya. Kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat cashback seperti biasa, dapat gold ya. Alhamdulillah. Oke, kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat gold. Kita gacha lagi, gengs. Bismillahirrahmanirrahim.
Pokoknya kita gacha sampai habis, gengs ya. Dan kita lihat apakah gue bisa mendapatkan Ninja R16 yang banyak atau enggak gitu kan. Nanti kita lihat, gengs ya. Oke, di sini Kirikokure dapat 3, gengs ya, dapat 4 jadinya totalnya. Kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dapat 2 untuk Kirikokure Gold Hitman, jadi 6 gengs ya totalnya. Oke, kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dapat gold banyak, alhamdulillah. Oke, langsung aja kita 680 gold lagi. Kita lihat dapat cashback juga dari ini dan dapat reward utamanya 5 gengs ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka dan kita lihat kurang dapat. Kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim dan kita mendapatkan gold lagi. Oke, di sini kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dapat 2 kita ya. Dapat 2 berarti dapat 8. Untuk itu kita gacha lagi terus ya, guys ya, sampai habis, bismillahirrahmanirrahim. Kita gacha lagi. Oke, tidak dapat cashback. Kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dapat Tokyo banyak. Enggak dapat apa-apa. Oke, gacha lagi. Dapat cashback ya, dapat 128 gold sama Advent X The Breeze. Dan di sini kita lihat makanan ninja, alhamdulillah gengs ya, bisa dapat makanan ninja. Kita gacha lagi. Anbu Itachi. Oke, kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita gacha lagi, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini gua kurang hoki gengs ya. Sebenarnya kalau hoki gue bisa mendapatkan lebih dari 8 gengs untuk ikat kepala Kirigakure-nya. Oke, kita gacha lagi. Pokoknya sampai habis gengs ya. Kita gacha sampai habis. Dapat gold lumayan gengs ya. Oke, kita gacha lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita gacha lagi gengs ya. Untuk yang terakhir. Nah, kita gacha yang free. Kita gacha yang free. Kita gacha lagi yang free. Oke. Di sini kalau kita sudah menggacha, kita sudah menghabiskan gold dan ternyata kita tidak hoki untuk mendapatkan Ninja R17-nya karena kurang, gengs ya, karena kurang. Lalu bagaimana, Bang? Tadi yang Abang katakan cara mendapatkan Ninja SR atau Ninja R16-nya. Kita buka Lucky Tracer. Dalam keadaan sudah kita gacha ya, sudah menghabiskan gold, kita buka shop ya. Di sini ada shop ya. Kita balik lagi, di sini ada shop. Kita buka. Nah, di sini ada 16 quality shard selection cheese. Jadi langsung aja kita jebret, gengs ya. Kita jebret dan di sini poin kita ada 2670. Kita habiskan, gengs ya. Kita habiskan 50. Dan di sini masih ada poinnya 170 dan kita tukarkan untuk kita lihat, gengs ya, di sini kita dapat banyak, gengs. Kita dapat banyak, nanti kita lihat totalnya dapat berapa gitu. Nah, 50 50 50 50. Gitu kan? Kita screenshot dulu mungkin ya. Oke, kita salah, gengs ya. Salah. Yes. Oke, langsung aja kita konfir. Kita konfir lagi dan sisanya kita beli yang Ninja Tools Awaken-nya, gengs ya. Kita beli. Oke, selesai, gengs. Selesai sudah. Kalau selesai sudah, kita lihat di bag ya. Di sini kita lihat dan scroll ke bawah untuk ini, untuk 16 quality shard selection cheese, kita bisa mendapatkan 2500. Lumayan, gengs ya, untuk di awal-awal main kalau kalian bisa mendapatkan 2500, kalian bisa milih semua ninja nih. Kalian bisa unlock semua ninja ini, 2500 lebih lah, masih lebih. Dan sisanya kalau kalian ingin meng-unlock combo card, misalkan Legendary Senin, Uchiha Clan, sama pas Hokage ya, Hokage, terus juga apalagi, udah kayaknya ya. Atau Akatsuki generasi 1 ya, di sini ada Conan sama Fine juga kan, bisa kayak gitu, gengs. Jadi lumayan lah ya, tinggal kalian
buka-buka aja gitu kan. Yang belum, misalkan gue Conan, gue buka sampai 150. Terus gue buka lagi siapa? Gue bukain aja semuanya ya. Minato misalkan. Oke, gue buka siapa nih? Oke, mungkin itu aja lah gue contohin ya. Nah, di sini tinggal kompos aja. Dan akhirnya dapat Ninja R16. Lumayan gengs ya, untuk di awal-awal main kalian bisa mendapatkan 2500 box R16. Bisa milih lagi. Oke gengs, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari gue. Cukup sekian dan see you next time. Bye-bye.